الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi ahli yang terkuasa Masjid As-Sabiqun, Desa Darun Naim, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini, iaitulah 2 hari bulan Rajab 1445 bersamaan dengan 14 hari bulan 1 2024, kita dapat meneruskan salah satu daripada agenda program kuliah yang disusun dan diatur oleh pihak Masjid As-Sabiqun. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita masuk ya bulan Rajab, orang dah mula bercakap tentang Ramadan. Mari dia panggil bunga-bunga sudah ada. Ini bahasa, dia panggil bahasa orang sastra ke apa dia. Nah, dia panggil bunga sudah ada. Sebagaimana kata di para ulama salaf, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, dia kata Rajab syahrul lizar. Bulan Rajab ni boleh orang menanam, letak benih. Wa Sya'ban sahrul syaqi. Bulan Sya'ban orang jiruh, siram molek-molek. Wa Ramadan syahrul hasad az-zara', bulan Ramadan bulan kita nak mengetam ataupun kutip buah. Ini dia panggil analogi mudah yang dibuat oleh para ulama supaya kita nak masuk Ramadan kena siap awal. Esok Ramadan hari ni baru siap, orang panggil tak dah, tidak sempat. Sebab apa tak sempat? Orang lain berakat nak pergi, kita baru nak ikat bit. Nah. Orang lain nak tukar gear, kita baru nak pergi tukar selendah. Nah, itu dia panggil tidak kena lah kata. Nah, sebab itulah di antara doa yang dibaca, setengah-setengah tempat tu email nak baca doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta sampai ke Ramadan. Ana sebut satu lagi untuk tuan-tuan tambah kita punya bacaan. Sebagaimana yang dibaca oleh golongan salafus soleh, bila dia baca doa sambut Ramadan, dia mula dengan Allahumma sallimni li Ramadan. Cuba kata Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, itu permintaan pertama. Kalau doa kita baca tadi, suruh sapa. Nah, insyaAllah sapa lah tu kalau panjang umur. Yang kedua, permohonan yang kedua, wasallim Ramadan lana, ya Allah, serahkanlah, uruskanlah Ramadan biar kita boleh beribadat sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Maksudnya, kalau siapa saja tak ada ibadat, tak jadi juga, rugi. Ramai orang siapa duk habis pagi duk tunggu bazar, petang tunggu colik, dah pergi terawih pula lagi tengah jalan, kita kata rugi. Peluang Allah Ta'ala beri, kita tidak ambil. Nah, rugi. Yang ketiga, kemuncak hak kita nak minta, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah, terimalah daripada kami amalan yang kami buat sepanjang Ramadan, sebelum Ramadan dan sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah para jemaah sekalian, kita minta supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita Ramadan yang terbaik. Setiap tahun terbaik semua, tapi hak ni baik pula.
Jadi ada setengah orang itu datang, semoga Ramadan tahun ini terbaik daripada tahun lepas. Kita kata tak sedap gitu. Hak tahun lepas baik dah. Hak ni baik pula kita nak. Nah. Jadi kalau kita kata Ramadan tahun lepas tak baik ke? Nampak macam kurang. Nah, kita tak sedap kurang. Kita nak biar baik semua. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat. Tadi bila anda duk baca tajuk As-Sabiqun. Dia kata masjid kita ni dia panggil Sabiqun. Kita pun teringat kepada satu ayat Quran. Tuan tertanda ayat ni. Dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Ketika Allah SWT puji para sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Tengok ayat Surah At-Taubah ayat 100. Allah kata as-sa was-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menuduk jejak langkah mereka. Jadi kita ni sabiqun kita ni nak gimana? Nah, jadi sebab apa nama masjid kita ni as-sabiqun? Boleh jadi diambil daripada cerita orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah golongan yang terawal menerima Islam dan memberi pertolongan kepada Islam. Ataupun sabiqun kita ni ambil daripada surah Al-Waqiah, as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Jadi boleh kita ambil dua. Jadi di akhirat esok kita ada ashabul yamin, orang ambil tangan kanan. Wa ashabus syimal na'uzubillah, kita minta berlindung daripada golongan tangan kiri. Dan yang besar lagi as-sabiqun as-sabiqun, iaitulah orang yang awal, orang yang cepat terima je arahan daripada Allah Azza wa Jalla, terus dia terima. Terima je arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia akan buat. Kita hari ini pun insya-Allah para jemaah sekalian, kita terima arahan, kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita terus buat. Insya-Allah semoga kita termasuk dalam as-sabiqun ataupun dia panggil as-minas sabiqin, orang yang cepat, orang yang laju ke mana menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita pula laju di akhirat nanti untuk mendapat sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk yang kita nak bincang di sini iaitulah penyuluh iman. Dia panggil basairul iman. Kita ni nikmat yang paling besar selepas daripada nikmat dilahirkan oleh mak kita. Nikmat apa? Jawabnya nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar sekali. Sebab tanpa dua nikmat ini tak berguna kita di akhirat. Tak ada harga kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Harga kita naik bila? Okey, kapo kata, bilakah kita ni naik tagih? Naik tagih apa panggil? Tak. Naik harga tu bila? Bila kita beriman kepada Allah, bila kita beramal dengan rukun-rukun Islam, barulah kita ni dikira orang yang beramal dengan agama, orang yang akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minal mu'minin, ya Allah jadikan kami orang beriman, waja'alna minal muslimin, waja'alna minal muttaqin as-sabiqin, jadikan kami muslim, orang yang bertakwa dan orang yang laju menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah timbulnya, bila kita nak kata iman kita ni perlu disuluh, dia perlu pada pedoman. Ada kalanya Allah panggil dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu. Pelik. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Sepatutnya panggil orang kafir lah suruh beriman. Entah tak? Sebab apa dalam ayat ini Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu amin. Hei orang beriman, berimanlah kamu. Ulama tafsir kata sebab iman kita ni pasang surut. Orang Islam setara mana dia nakal, tak juruh, tapi selagi dia beriman kepada Allah, maka dia ada tali pengikat.
ada penyakut dia dengan agama. Pada itulah dikata beza di antara orang Islam yang asi dengan orang apa ni musyrik yang kafir. Orang Islam nakal setara mana, jauh setara mana dia dengan Allah, tapi dia masih lagi ada sangkut dengan agama. Maknanya dia masih ada peluang untuk sampai ke syurga walaupun dia terpaksa melalui jalan-jalan yang berliku, terpaksa kena lalui jalan yang sukar. Maka bila kita kata kita nak gilakkan iman kita, salah satu daripada cara, dalam buku yang anda baca ni Basairul Iman ada 30 lorong penggilak iman. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Jadi nasib kita baca di sini tuan-tuan, iaitulah penggilak yang pertama, al-i'tisam bil kitab wa sunnati. Kita kena berpegang dengan Quran dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah dalil? Tuan-tuan yang ada Quran tu buka, sambung hak tadi. Tadi kita pergi rasa. Oh ni kita pergi pula ayat boleh surah Suratu Ali Imran ayat 102 yang dibaca selalu oleh khatib pada hari Jumaat. Hari Jumaat biasanya tok khatib baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni kalau terjemah tak terjemah pun faham dah tak? Kata apa? Tak apa jadi. Setiap minggu dengar tok khatib baca taqullah, nak terjemah lagi. Dia kata masalahnya kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar khatib. Itu orang yang kata di antara tempat yang berbahaya. Semaya Zuhur ni, semaya Jumaat ni tengah hari. Orang letih mari kerja kat pakai, itulah tempat yang paling khusyuk dia kata. Baik, kita ulahlah tak apa. Tak usah cakap khatib cara kita. Yang pertama sekali Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, mu kena bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Maknanya Allah panggil ayat ini kepada orang yang beriman. Dia tak pergi panggil orang kafir. Orang kafir mari takwa tak? Kalau orang bukan Islam, kita panggil dia suruh beriman dulu. Ya ayyuhannasu taqu. Ya ayyuhannasu a'budu rabbakum. Orang yang manusia, mari sembah Allah Ta'ala. Sebab kita panggil orang bukan Islam, suruh takwa. Takwa kawan dia tidak beriman, suruh dia beriman dulu. Itu penting. Kemudian Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu kena pegang dengan agama ini, kamu kena berpegang dengan Islam ini, jangan lari, istiqamah dengan dia sampai mati. Itulah katanya ulama tafsir kata ayat ini ayat istiqamah. Mana kita kena pegang dengan agama? Kita kena berpegang dengan Islam ni sampai bila? Sampai ke mati. Tapi jangan salah baca ya. Ada setengah orang ni baca ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Musembahlah Allah Ta'ala sehingga mari yakin. Jadi puak-puak dia pun, dia kata kita ni yakin, tak payah semaya. Gaji dengar kau jenis mazhab lagi ni? Kau tak ada dengar? Tak dengar? Kalau tak dengar muncul, kalau dengar, nak ayat cerita benda salah. Puak-puak dia panggil makrifat. Makrifat ni sebenarnya tidak makrifat, maklipat dia panggil. Hak tu hak betul je. Dia lipat ikut say ayat-ayat Quran. Nah, dia kata, Tuhan kata, mu kena sembah Allah sehingga yakin. Oleh kerana kita ni berdarjat yakin, tak payah maya. Berlaku benda ni. Kita tak sebutlah nama kumpulan dia ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam senarai majlis agama tu, dia tulis, puak-puak ajaran bahasa jenis batiniah, hak bahasa jenis maya pakai niat. Dia kata kita pakai niatnya tak payah maya. Kita duk mikir. Sebenarnya masyarakat kita ni dia mudah percaya. Mudah percaya. Ana tak ingat nama masjid. Sebab lama masa tu tak ada lagi jenis kamera-kamera hak jenis ambil gambar perik yang tak ada. Tapi negeri kita, ana pergi sebuah masjid nak pergi kuliah. Tengok ada seorang pakcik, sihat dia, gemuk molek, duduk tidur di tangga masjid, beranda. Kita kata, gerak tak ayah tu, nak bayar ni. Jangan dia.
Gitu pok dia. Kata jangan yang mana tu? Wali tu. Kata wali pula dah. Dia maya Mekah, tak maya sini. Cahaya ke kapur tu boleh maya Mekah. Kata tak apa. Lepas ceramah ni ada makan? Ada. Kita pergi pinggir kosong dia. Oleh kerana tok ayah pergi Mekah, waktu nasi mandi makan. Pinggir kita sedia, nasi kita tak pergi. Gana agak. Dia kata pecah pinggir malam ni. Kita ni mudah. Allah tak ada sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, mu jangan mati kecuali kamu betul-betul Islam. Inilah yang dikatakan oleh ulama tafsir, ayat ini dia panggil ayat istiqamah. Maknanya kita kena pegang dengan agama, kita kena beramal dengan Islam sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yakin di sini ini mana al-maut, mu kena sembah Allah sampai mati. Tidak kata ada darjat-darjat, tak ada. Kalau kata orang ni ada darjat tinggi tak payah semaya, kita kata bisa dia pada Nabi. Nabi solat sampai ke saat nak wafat. As-salat wa ma malakat aymanukum. Nabi kata jaga solat, jaga hamba kamu. Jangan duduk buat zalim ke dia. Nabi pesan. Tiba-tiba mari orang mengaku dia tak payah semaya, kita pula percaya. Waktu dia antara benda ajaib dari dunia ni, masyarakat kita ni dia mudah percaya kepada orang. Jadi kita jangan mudah percaya. Tak percaya kepada orang pun tak elok juga dah. Su'uzan dia panggil. Tapi yang pentingnya kita kena percaya. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini disambung dengan ayat 103. Tambah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mu kena berpegang dengan tali Allah semua sekali, jangan pecah. Jangan berpecah. Maka ulama tafsir telah menafsirkan apa makna tali Allah. Dia tali itu gapo dia? Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang hebat. Dia kata hablullah, tanda tuan-tuan. Tali Allah tu yang pertama sekali makna dia Al-Quran. Kalau kata berpegang dengan tali Allah, pegang dengan apa? Dengan Quran. Learning kita ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, satu orang panggil fenomena baik lah. Di masjid mana-mana pun ada kelas ngaji Quran. Pagi-pagi setengah masjid dia baca berapa muka surat ngaji Quran. Kita pun ada baca berapa muka? Semuka. Pada tak baik, pada tak baca, dia kata dia ayat dia. Lepas ni kita naik dua, lepas nak sambut puasa dah ni. Nah, bulan Ramadan nanti kita nak puasa, nak baca sejuh satu juzuk. Bulan Rajab ni naik sikit. Boleh ke tak ni? Dia kata pandai-pandai bagi nak ubah tak jadual orang atas. Nah, kita tidak mari ubah wi cadangan. Nah, dah panggil sangat ni kita wi cadangan. Naik sikit pasal bulan Syaban naik lagi. 15 Syaban naik. Pasal ni tadi kata-kata siapa tadi? Al-Warraq kadhi rahimahullah, dia kata bulan Rajab ni bulan letak benih. Bulan Syaban jiruh besar ada pokok. Bulan Ramadan nak ambil buah. Jadi kita mula naik sikit demi sikit. Masa kalau kita ni terkejut mari bulan puasa baru nak apa ni? Baru nak mula, tak ada. Maka yang pertama sekali dia panggil hablullah, tali Allah Taala itu apa dia? Al-Quranul Karim. Jangan ti mana Al-Quran, kita mula dengan baca. Peringkat pertama tu baca tu. Bila kita naik taraf yang kedua, memahami makna Al-Quran. Nah, ini kita kena. Dia panggil ilmu belajar tafsir ataupun dia panggil ilmu tadabbur Quran, kita kena baca. Peringkat yang ketiga, ini paling tinggi sekali, iaitulah beramal dengan isi kandungan Quran. Tuan-tuan kena ingat, dalam Quran ni Allah Taala beri kepada kita ada hukum, ada cerita, ada pengajaran, dan ada banyak perkara dalam Quran yang kita nak tahu baca Quran. Yang kedua, apa dia ke tali Allah yang kedua? Al-Islam, agama Islam sendiri. Jadi duk mana Islam? Kalau orang tanya kita, duk mana Islam? Kena jawab ni soalan ni. Islam duk mana? Kalau orang Melayu ni mudah hanya duduk dekat kenalan. Surat beranak.
Dekat kenal lagi kita ni. Ada tulis agama ke tak ada ni? Ya Allah kau ada. Nanti telah tengok dalam IC. Ada ke tak ada? Takut tak ada lah. Pasal ada usaha-usaha baru ni kan. Dia nak buat daripada kad kenalan tu agama. InsyaAllah kita agak tidak terbuang lah. Tapi dalam surat beranak ada ni. Waktu kita daftar anak tu, dia tulis agama Islam. Itu di antara keindahan orang beranak di Malaysia ni. Dia tulis selalu agama. Kalau kita tulis duduk negara Arab, tak tulis. Tak tulis. Dia tak ada dia dah. Di masa puak dia tu Islam berlaku. Dia tengok nama. Baik. Maknanya kalau kita tanya orang, duduk mana ke Islam? Ha, cuba jawab. Duduk mana Islam? Kau budak pasti jawab ni. Duduk mana awak Islam? Ha? Islam tu amali. Duduk di amalan kita. Kita nak tahu pasal beriman, duduk mana beriman? Al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman hok terpahak dalam hati. Itu nama dia iman. Sebab itulah kita beriman dengan rukun iman. Berapa rukun iman? Awak ni pergi pasti dah. Pergi pasti. Kau kecil lagi. Pergi dah. Haa, tu jawab. Rukun iman berapa? Ne. Bangun. Mari sini boleh. Haa, oh, kita pergi budak jawab lah. Pergi kau orang tua kan malu boleh. Mari sini. Mari sini macam ni. Waktu kita tak kena tu iman. Duk tanya rukun iman berapa waktu orang nak akad nikah. Kau itu tengah malu. Rukun iman berapa? Haa, cuba ajak. Untuk ayuh nak dengar ni. Kata. Yang pertama. Ajak lah. Degah lah sikit. Mengucap 25 syahadah lagi. Rukun iman bukan rukun Islam. Beriman kepada Allah. Ha. Kenali. Tak ingat. Rukun iman apa? Oh, sudah kerja. Saya mencari saya bagi jawab dulu. Ambillah sikit. Ingat lebih banyak ni pasal tak jawab. Baik. Dia budak-budak tak apa dia cuma dia terkejut lah ada orang tanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, minta maaf. Bila kita berkata beriman semuanya benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib, beriman kepada Allah. Kita tak boleh tengok Allah Ta'ala di dunia, kita hanya boleh tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tanda ada. Kalau kata ada orang kata dia tengok Tuhan, kita kata orang itu tidak betul. Tanda-tanda tengok makhluk. Kita tengok alam ini besar, tengok matahari, tengok bulan, tak kata ada Tuhan, itu dia panggil tanda. Kamu ni beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari. Semua itu beriman, semua itu perkara ini dia panggil ma waqara fil qalbi, perkara yang tertanam dalam hati. Iman tak nampak. Tapi bila kata-kata beriman, bila kata-kata Islam, di manakah Islam? Jawabnya Islam duduk di anggota kita. Bermula dengan mengucap. Yang kedua, solat. Pasal telah kata orang, la hazza fil Islam man la salata lahu. Tidak ada bahagian dalam Islam, mana-mana orang tak sembahyang, tak ada bahagian dalam agama. Oh, dia kata kafir ke tak? Masalah kafir, itu masalah dibahas oleh para ulama. Dia kata kalau dia engkar kewajipan solat, maka orang itu kufur. Tapi dia tak engkar, cuma dia malah je. Lagu mana apa? Maka orang ini perlu kita didik, tarik balik dia, bawa dia ke masjid. Sebab apa? Sebab kita nak ajak dia supaya beramal dengan Islam. Kemudian mari rukun-rukun yang lain, kita kata alhamdulillah Islam tu zahir, yang nampak kita Islam. Cuma yang kita bimbang hari ini, tanda-tanda keimanan. Duk mana tanda iman? Iman tak ada tanda. Tanda dia ni Islam zahir. Baik. Ana buat ibarat seperti elektrik. Elektrik ni duk mana api? Api duk mana? Api elektrik duk mana? Duk oleh wayar. Betul tak? Kalau kita pergi pegang wayar, wayar hang tak cari, tak ada api. Tak panas. Bila pun ada elektrik, bila kita pasang. Pasal lampunya cerah, pasal kipas musim, pasal ekor sejuk. Nah, begitulah keadaan kita hari ini. Iman dalam hati tak boleh nampak.
Macam mana kita nak kesan iman seorang manusia? Bagaimana kita nak kesan dia? Maka disitulah kata di para ulama, kita kesan melalui amalan dia yang zahir, baru kita nampak. Kita duduk di Malaysia ni mudah. Sebab orang Melayu, boleh katakan Islam lah, 100% orang Melayu Islam. Sebab undang-undang kita tidak dibenarkan orang Melayu lari daripada agama. Murtad secara rasmi tidak boleh. Tapi tak beramal dengan Islam, ramah ke tak ramah? Allahu Akbar. Ada kajian yang dibuat tentang orang tak semaya, berapa ramai? Anak pun tak disebut sini, buat malu kapur kita ya. Nah, kajian pada orang tak semaya, ramai. Kita kata lah, tak usah duduk tunjuk benda yang tak baik. Orang tak tutup aurat, ramai mana? Ini anak duduk mikir. Agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila kita nak kenal muslimah kita ni, muslimah ke muslimah? Kalau kita tengok pada pakaian yang tak patut syariah, maknanya pakaian itu bukan pakaian orang Islam. Jadi di mana tanda iman? Di mana? Anak sekali solat di airport, bukan airport Kuala Lumpur, airport di Jakarta. Pintu masuk surau sekali, wanita laki-laki masuk sekali, cuma dia mayat itu gitu, mayat ini dia ada dinding tengah. Dia masuk mari budak-budak perempuan, tak tahu kata duduk gitu. Lepas mayat tanya, awak solat? Ya, sudah solat. Masuk solat ni mau pakai macam ni ke? Dia tak tuduh lah kau ni. Tidak, dia tak kita pakai ni. Kenapa masuk solat kau pakai, lepas solat kau tak pakai? Oh, dia kata solat itu aku dengan Tuhan. Solat aku dengan Tuhan. Sekarang mungkin siapa lah ni? Kita pun takutnya marah dia, mau kapur ke? Kalau epok kelata, learning dengan setan kau ni. Baru naik kan tadi pasar kata dah. Mari bapak dia pukul kita pula. Kita kata, sekarang dengan siapa? Maka inilah satu kerusakan iman, kecelaruan iman dalam diri anak-anak orang Islam hari ini apabila datangnya penjajah. Penjajah mari, tuan-tuan, kena ingat. Bila penjajah mari, di antara pertama sekali, yang utamanya dia pindah dalam kepala umat Islam, nak pisahkan agama dengan kehidupan. Dia berjaya. Dia nak pisah agama dengan kehidupan, dia berjaya. Maka timbullah satu mazhab, nama dia mazhab sekular. Kenal tak mazhab sekular apa panggil ni? Sekular ni, agama lain, kehidupan lain. Agama ada ke? Ada. Dekat mana? Dekat masjid. Di mana agama? Di surau. Di mana agama? Bulan puasa. Pakat puasa. Di mana agama? Haji. Anak baru ya belik. Elbow tak pernah banjir rumah kita. Tak tahu duduk mana tu. Selamat. Arwah ayuh ni duduk salah dengan kapten kapal haji. Mungkali tu imen dia kan. Dia naik kapal haji. Tak jadi. Dia kapal tu benda. Ha, tak jadi tu. Kita nak hok asli, hok pergi haji, naik kapal laut. Dia kata kapten kapal, anak-anak kru dia tu kebanyakannya orang putih. Duk bagi hadiah pasal haji. Tengok kata orang putih, orang nak pergi haji, dia wui. Tapi orang nak beramal dengan orang-orang Islam, no. Tidak boleh. Nah, itu daripada permainan penjajah. Bagaimana dia telah berjaya menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Menjauhkan umat Islam daripada beramal dengan Islam. Sebab itulah kepala modal umat Islam. Dia kata dia jauhkan ustaz. Orang nak musabakah Quran dia boleh. Betul. Nak musabakah Quran boleh. Nak mengaji Quran boleh. Tapi bila kita kata kita nak beramal dengan undang-undang Quran, no. Learning. Negara kita yang sudah merdeka, 20 tahun dah merdeka. Mana cikgu sejarah? 20 tahun dah. 60 tahun. Masih lagi kita tidak boleh buat undang-undang Quran. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Bak nikah boleh. Bak harta pusaka boleh. Bak zakat sangat boleh. Tapi dalam bak undang-undang, tidak boleh. Baru ni gagal sampai stadium. Penuh stadium pakai ada duduk munajat. Pasal ada anak orang Melayu, anak orang Islam, cabar beberapa enactment yang dibuat di negeri ini untuk berpihak kepada undang-undang Islam. Tak ingin buat gapa.
Kita kata cabar apa? Kita ada kerajaan. Kerajaan pemimpin kita orang Islam. Apa main cabar-cabar, apa main duduk main menajak di stadium, pergi ubah. Rupanya tak ada orang yang boleh ubah sebab perlembagaan penjajah lebih tinggi daripada Quran. Ini masalah kita. Jaya tak jaya orang putih? Kalau betul-betul kata tak jaya, mana kitalah orang yang telah dijajah oleh minda orang putih, dia panggil sekularnya kita sebab kita tidak tahu di mana kedudukan sebenar, kedudukan umat Islam. Baik. Maka kata di sahabat tadi kata, hablullah maqtasimu bihablillah, itu iaitu dengan Quran, yang kedua dengan Islam, yang ketiga kita dikatakan undang-undang apa ni? Yang ketiga al-ikhlas, kita kena ikhlas dalam melakukan ketaatan. Maknanya kalau kita buat taat apa saja benda taat, innamal a'malu binniat. Ingat belakang hadis tu, innamal a'malu binniat. Semua amalan kita kena bermula dengan niat. Kalau niat baik jadi baik, tak niat hak baik jadi tak jadi baik. Dah, tak dapat pahala sebab tidak niat. Maka kita kata innamal a'malu binniat. Semua amalan kita bermula dengan niat. Kalau tak niat, jadi tak jadi. Hai. Satu lagi kembar kepada Quran, nama dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Quran, Allah Taala turun Quran, dia panggil Quran ni kitab induk. Quran ni kitab apa? Kitab induk, mana kitab ibu. Oleh kerana dia ibu, dia tak hurai segala benda secara detail. Betul tak? Lah ni kita sembahyang. Maya maghrib ni berapa rakaat? Berapa rakaat maya maghrib? Hah? 3 rakaat. Ada dalam Quran yang kata al-maghribu salah surakaat. Ada. Apa tu ambil mana? Ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Wasallu kama raaitumuni usalli." Musmaya seperti aku semaya. Maka Nabi kita salat maghrib 3 rakaat, waktu musafir pun 3, waktu tak musafir pun 3. Tak ada kata qasar maghrib. Ada orang qasar maghrib. Maghrib tak boleh qasar. Subuh tak boleh qasar. Dua ni tak boleh. Tak boleh kacau. Pasal dia tak nak. Kalau subuh ni kan satu rekaat pula dah. Macam kau pun satu rekaat dah. Jadi sunnah menafsirkan Quran. Maka bila sunnah tafsir Quran, dan dia bukan sekadar tafsir, sunnah juga ada hukum yang tersendiri yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Itu dia panggil apa ni, hukum yang tersendiri dalam Quran melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kata di para ulama, kalau kita nak betul-betul berpegang dengan tali Allah, iaitu kita berpegang dengan Quran, kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat ibadat mesti bermula dengan niat. Niat itulah perlu kepada ikhlas kepada Allah azza wajalla. Mari imam yang besar dalam ilmu Islam, nama dia Syekh Al-Fudail bin Iyad. Tulis nama. Nama gapo tu guru ni? Al-Fudail bin Iyad. Biasa orang ngaji tasawuf kalau sebut nama Fudail ni, orang kenal. Nah, Al-Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Dia kata satu-satu ibadat, satu-satu amalan yang kita buat, nak suruh Allah kita, bila kita beramal, kita nak suruh Allah terima ke tidak? Nak suruh terima. Kalau kita beramal saja Tuhan tak terima, ada faedah ke tidak? Rugilah kita. Nah, rugi. Beramal Tuhan tak terima, tidak kabul. Maka dia letak dua syarat. Sebagai seorang yang beriman, dua syarat ini mesti ada dalam hati dia, mesti ada dalam amalannya. Tuan-tuan tanda. Syarat yang pertama, tulis. Syarat yang pertama, bila kita nak buat ibadat, kita kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas. Aku buat ni kerana Allah. Lawan pada ikhlas, apa dia? Lawan pada ikhlas, apa dia? Ha. Syirik. Syirik tu lawan pada iman. Iman lawan dia. Islam lawan dia syirik. Iman lawan kufur. Tapi dalam bab ibadat ni, ada juga syirik. Tapi dia panggil syirik khafi. Syirik. Syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Riak. Ha, ni yang kita takut. Kita ibadat kuat, tapi nak tunjuk korang. Allahu Akbar.
Lelah, lelah, duk gaul. Bunyi pintu, krek, orang masuk, kemahal rumahnya. Ada berlaku ke begitu dalam hidup kita? Tak ada deh. Ada? Tak ada selamat. Takut bunyi orang masuk, oh, tadi duduk tengok atas, tengok bawah dah. Bunyi ada pintu krek masuk, air dia pun semuanya boleh lalu. Tak ada apa-apa. Biasanya tuan-tuan, orang diganggu oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, orang waswah. Kalau jadi molek, dia tak jadi. Hok jadi, tak jadi. Mana hok molek tak jadi, hok tak molek baru jadi. Faham ke tidak? Anak jumpa dengan orang kena penyakit waswah. Teruk, kita panggil waswah kronik. Kronik. Dia balik kerja pukul 5 sampai rumah. Masuk tandas nak ambil wuduk mayasa. 10 kali masuk tak lulus dia punya wuduk, tak jadi. Siapa orang bayar maghrib? Orang bayar maghrib standar dia letih. Letih dia dah. Sejak dia sampai tak sudah. Lepas mayasa maghrib masuk pula. Siapa kau orang bayar? Dia kata ustaz, hok leknya. Bila orang baisha macam kena buas itu waswah dia tu ambil wuduk molek-molek sadak gapo. Dia katanya pasal apa jadi gini? Dia kata pasal apa jadi gini? Anak kata waswah ni mari daripada siapa? Mari daripada syaitan. Waswah mari daripada syaitan. Syaitan dia blok awak tak semaya asar dengan tak semaya maghrib. Dua waktu lepas. Syaitan pun ada kerja juga, tak kena nak tunggu pak subuh. Nah, bila masuk waktu isya, konfor adalah dua waktu tak semaya. Haa, pergi semaya, beres lah. Dua waktu tak semaya. Isya yang masuk, hilang dari waswah. Bijak tak bijak syaitan? Dia letih juga, weh, nak tunggu isya tak pak subuh. Nak kerja yang lain, syaitan pun nak kita dekat juga dia. Nah, kita kata dah. Hilang. Tapi lama kita motivasi. Sama juga dengan waswah waktu akad akbar. Waktu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak jadi. Astagfirullah. Ia kali ke 10, Allahu Akbar. Ha, jadi lah di waktu tu. Mai Allahu Akbar ni sah ke tak sah terlebih dia tadi? Tak sah dah tak. Hak tu hak lulus. Ha, waktu kita kata, hak molek tak jadi, hak tak molek, jadi. Jadi bagi pihak syaitan. Maka yang pertama sekali tuan-tuan, dua syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita. Yang pertama sekali, iaitulah kita kena ikhlas. Ikhlas ni tak boleh banyak orang. Kita tulis besar, bila nak wisdekah orang, tulis. Dengan tuluh ikhlas. Malam ni contohlah kita kata, kita nak siap masjid sabiku ni. Kau tak siap lagi sikit. Dia pun mari nak pergi derma, 50 ribu nak pergi. Tulis dengan siapa? Dengan tulis ikhlas. Cuma silapnya, pengurusi waktu nak terima tu, tak bawa kamera. Oh ya, dah ke 50 ribu. Tak bawa kamera, tu kawin 5 ribu. Tapi besar dah tulis ikhlas hari. Kata wihak tu. Tak boleh, masa tak ada wartawan malam ni. Itu dia panggil, simptom-simptom ikhlas tak ikhlas kita ni. Waktu kita bui, ada orang atau tak ada orang. Waktu kita solat, ada orang atau tak ada orang. Waktu kita ibadah, orang tengok atau tak tengok. Serupa atau tak serupa. Kalau serupa, insyaAllah. Itu tanda dia ikhlas. Oh, saya ikhlas dah ustaz. Cuma orang tak tengok, jadi rugi dah pula. Nah, kita kata tak boleh lah kita. Syarat yang kedua, boleh. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dua syarat ini baru sempurna kita punya ibadat. Oi, nak ikut Nabi. Dan nak ikut siapa kata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana satu kerusuh yang dibuat oleh masjid ulang kaji sifat solat. Ulang kaji sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kata orang marah ustaz. Dia kata kita solat lama gini hok nan hok bukan hok Nabi ke? Kita kata hok Nabi dah tak ada orang solat maghrib 4 rakaat dah. Kecuali cerita orang baru boleh natu tolu. Dengar ada cerita. Dengar, dah sama tak ingat dah. Dia baru boleh natu. Nampak natu ni ranjir masa tu ni ada rumah mari kat masjid semua. Bubuk tak bila nak bel.
Jadi boleh nanti dia temalian kita boleh nanti ya dia jadi teimen. Nah, jadi teimen. Jadi teimen dia. Bila jadi teimen, tukar ka'a mugo tak aja jadi teimen budak ni. Allahu akbar. Oh, maya. Maya tak cukup ka'a. Dia kata gua nak wes maya pelik lagi ni. Maya subuh. Nah. Maya subuh tiga ka'a malam ni. Tiga ke ayo? Dia kata tiga. Ambo ingat pak dah sat. Tok tua dia mengilip pala kakak tok maya ni lagu ni. Nah, dia ingat pak kado gitu. Ha, tu cerita natu baru boleh natu. Atau kaca atau saudara cara kau ya. Biar kita buat sikit kerja kita. Maknanya kita nak tuan-tuan dan puan-puan. Dua syarat ini yang penting iaitulah apabila kita beribadah, kita yang pertama sekali kita kena letak ikhlas dalam ibadat kita ni. Tak payah banyak kau ikhlas hati. Ikhlas ni benda dalam hati. Kalau kita bagi tahu kau orang, cerita kau orang pun dia tak akan jadi. Saya ikhlas. Ikhlas tak ikhlas tengok perbuatan. Orang ikhlas atau tak ikhlas, kita tengok perbuatan dia, kita tengok amalan dia, bukan tengok apa dia cakap. Oh kalau kelih orang kata ikhlas belaka, tak ada orang tak ikhlas atas dunia. Semua kita akan ikhlas sebab apa? Sebab kita boleh kata dengan mulut. Yang kedua bila kita kata mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kita ajar, kita buat. Apa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak suruh buat. Mudah. Kalau kata agama ni payah, sebenarnya kita menyusahkan. Nabi sebut dalam hadis ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walai yushadad din ahadun illa ghalabahu, tak ada siapa menyusahkan agama ini kecuali dia akan susah. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, oleh kerana hari ini kuat orang duk kempen semaya subuh macam semaya jumaat. Nah, masjid ni buat dah kempen. Tak buat beramal dah. Alhamdulillah. Nah. Dia kata semaya subuh pas semaya jumaat. Kita tanya juga. Hari apa? Dia kata hari jumaat. Pasal apa ramah? Sebab ada jam. Kata hari satu, hari satu pas kala tinggal tiga sah. Kata tak berjaya lah kata. Nah, tapi usaha tu ada. Usaha tu ada. Nak menggalak kau orang mari, buatlah laguan apa, nak suruh orang mari. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuma kempen kita yang lebih utama lagi, dia panggil satu-satu kempen yang kita buat, nama dia masuk syurga sekeluarga. Nah, ni kempen ni, hak ni insyaAllah semoga berterusan jadi semua. Nah, biar boleh jadi semua. Dia panggil kempen masuk syurga berapa orang? Sekeluarga. Kau kita nak pergi apa orang dalam syurga? Kalau orang tanya kita lah, tuan, tuan nak pergi syurga ke? Jawab kan? Siapa dia tak seginya? Tak. Sedak lalu bagi jawab. Soalan yang kedua ni agak mengancam sikit. Nak pergi berapa orang? Nak pergi apa orang? Nak pergi belakang lah. Mana ada rumah tu dah. Dengan bini, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu. Tahu tak? Bila belakang orang nak pergi. Jadi soalan yang ketiga ni, tuan-tuan jawab molek. Eh? Jangan marah. Kita tanya ya. Waktu pergi masjid berapa orang? Nah, tak apa nak jawab lah. Haa, ni masalah kita. Waktu pergi masjid berapa orang? Sore. Bini tinggal mana? Bapa tak bawa dia pergi. Anak kecil warna yang pecik lama dah beranak. Hai anak kecil lagi alasan dah. Ha, tak ada dia anak. Dia kata cucu. Eh cucu mak dia ada kan? Bapa duk kata tu. Lo ni, insyaAllah kita mula dengan masjid As-Sabiqu ni. Kita kempen masuk syurga sekeluarga. Boleh ke tak ni? Ha, insyaAllah boleh tak. Orang lain kempen biar subuh sepuluh jemaah. Pagi tu je lah. Pagi lain tak pagi juga. Kalau kita ni nak biar ane, lima waktu penuh semua. Masjid kita ni boleh jadi 100 orang, 200 orang ada semua. No. Jadi kalau kita kempen masuk syurga sekeluarga, setiap orang, setiap rumah ada 5 orang. 5 kali 100, berapa ratus eh? 500 orang. Masjid kita ni muat berapa? Masjid ni muat berapa orang? Mengikut kapasiti 800. Dekat-dekat dah lah nak penuh. InsyaAllah tuan-tuan cuba bagi kesedaran. Kita pakat pemari anak.
Bawa mari budak kecil dia tu, geger. Tengok, awal gitu. Tok geger sikit abu. Tanya soalan apa takut nak jawab. Nah, pasal dia kata, dia kata, susah jawab depan, kata jawab lelaki boleh ni. Tak ada geger. Siapa dia kata geger? Cuma, mungkin ada setengah tempat, orang tua silap teknikal. Ya. Bila tengok budak, dia marah. Dia main jauh. Hidup belakang-belakang. Walhanya kalau kita letak budak belakang, sama-sama dia, gapo akan jadi bila budak kupu sama dia? Jadi gapo? Mana ada budak terolih? Tak? Nah, jadi letak dekat dengan sebelah-sebelah ayuh dia, sebelah orang tua, barulah benda tu aman, insyaAllah. Nah, di masjid mana kata Allah Kuala Kelantan, budak gagal masa orang ketubuh, gagal sungguh. Tok imam atas mimbar apa? Wah, wah kata tokak, tak berhenti, gagal. Nak lacak tokak kena orang depan, budak gagal belakang. Jadi waktu nak semaya, tok imam istihar. Budak-budak belakang tu, dengar. Ha, dia senyap belakang. Siapa dia gagal tengah semaya ni, lepas semaya jemaah ni aku doa, dia mati belakang. Ha, jadi dia. Lepas tu masuk semaya, katanya senyap, tok bunyi sok habuk, takut mati. Jadi seorang tua bodoh pun takut mati dah. Jangan kita jangan buat. Jadi kempen kita tuan-tuan hak betul sebenarnya dah. Projek kempen masuk surga surga ni satu projek yang besar telah dibuat oleh beberapa buah masjid dan sangat berjaya. Dulu orang pergi sore. Oh, dia kata saya ustaz tak ada orang rumah. Kita duduk dua ya muda semula dah. Dah. Sehingga kita dengan orang perempuan kita dengan isteri, anak cucu tak ada habis dah. Mari dua orang. Kalau ada 10 orang, akak mari 10 orang. Nah, kecuali orang perempuan uzur tak boleh mari, itu cerita lain. Jadi, kalau kita buatlah kempen yang kita ada ni, ana yakin dan percaya insya-Allah dengan kapasiti penduduk yang ada di sekitar masjid kita ni, kita boleh penuh masjid, tak payah duduk kempen besar-besar, tak payah pergi melawat sana melawat sini, ni habis sibuk sewa bah. Nak pergi melawat di masjid mana hari tu? Sebab masjid dia ramai. Kita kata melawat apanya, petai-petai kita beli kereta, van, pergi kutip semua, ada dari Korea kita ni, buat mari masjid. Penuh tak penuh masjid kita? Penuh lah. Hidup sibuk sewa bah, kita tengok orang. Beli bah, buat punggung orang. Baru jadi dah. Ha. InsyaAllah, para jemaah sekarang, tak usah duduk sibuk hal orang, kita sibuk hal kita, dan memang projek kita ni boleh. Siapa dia kata tadi? Nah, kalau boleh masjid ni, kita akan jadi ke masjid panel negeri Kelantan ni, projek masuk surga sekeluarga penuh dengan masjid, tak payah duduk kempen-kempen, tak payah panggil penyanyi mari apa ni pelakon mari duduk kempen, kita sendiri ahli karya ahli masjid yang dapat kesedaran kita kempen pun kita, saya kata biiznillah azza wajalla mudah-mudahan kita akan dapat. Jadi cara kita nak suluh iman kita dengan apa? Dengan dua perkara tadi. Yang pertama kita suluh dengan Quran Karim, yang kedua kita suluh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Al-Quran yang membawa hidayah kepada kita, hadis membawa menjelaskan apa dalam Quran dan menghuraikan apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.